Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap Anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberkati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengar dok, Pak Lung kata begapa. Pak Lung kata kalau tak ada pilih nak nego tekung ada benda ni ada, gotu ada. Segala-gala ada. Cuma mitok ya. Tak tahu boleh kedok. Duit kerib SP adalah simpanan hari tua. Pahem oleh dia wayar. Berhutih pas ceroh suruh berhutih. Hutih mak ada ni pun bertambung-tambung tak lepas. Suruh berhutih lagi. Ini kau prihatin rakyat. Oh, masa belum boleh. Nyo tekai jogok, tekai jogok abah. 10K. Bagi orang muda. Learning senyak kedu. Baik kecengnya belaka. Oh, berat, berat. Pak Long, Pak Long. Sekmung lah, Pak Long, Pak Long, Pak Long. Dah kali jadi Pak Long. Polong ni suruh buat pinjaman ni ke kot-kot polong. Ingat molek set-set kita. Tak apalah. Dia jawab secara mudah. Tidak ada lagi duit kerib SP. Tak apa. Mu jawab secara mudah. Kita pun kita akan jawab secara mudah kat lagi. Dia tarik ketah tu. Ketah undi kat lagi. Kawan no. Set kita. Cuma pakcik anak set kita jangan pecoh. Set kerap SP ni jangan pecoh. Kemah set-set kita. Tak ada hal. Kita akur dan kita terima. Sekarang ni. Jumpa hari dia bodoh. Masa tu. Bolong. Aku lepas parik dan bolong. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.